Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Seandainya Herodes hidup di era digital sekarang ini, pasti dia akan sibuk membaca media online dan media cetak, menonton televisi, mendengar radio, dan sibuk berinteraksi sana-sini lewat akun media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp group. Herodes akan luar biasa sibuk. Mengapa? Karena Yesus menjadi trending topics. Para pencari berita yang biasanya datang ke pintu istananya, yang bergerombol menanti berita dari dia, sekarang tinggal satu dua orang. Yesus, Yesus, itu saja cerita dan foto yang menjadi headline koran-koran lokal dan nasional, yang diulas televisi terus-menerus dan menjadi cerita YouTube. Ya, berita tentang kehebatan Yesus sampai ke telinga Herodes. Namun, setiap kali mendengarnya, Herodes selalu merasa cemas. Kecemasan itu membuatnya bertanya-tanya kepada banyak orang, siapa sih Yesus itu? Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang telah dia bunuh dan bangkit kembali. Ada juga yang mengatakan dia adalah Elia yang muncul kembali atau salah seorang nabi yang telah bangkit. Seperti kita dengar dari perikop Injil tadi, Herodes terus bertanya, siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Keputusannya mengabulkan permintaan pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis sungguh menjadi peristiwa yang dia sesali. Lalu, kemunculan Yesus dan pemberitaan tentang dia dengan berbagai dugaan menjadikan hati Herodes semakin gelisah. Kecemasan Herodes itu bersumber dari kesombongan Herodes sendiri. Dia begitu cinta dan bernafsu akan kedudukan, kekuasaan, dan popularitas. Di wilayah kekuasaannya sebagai raja, tidak boleh ada orang lain yang lebih kuat dan lebih populer dari dia. Yohanes Pembaptis yang terkenal suci dan didengarkan banyak umat itu sudah dilenyapkannya. Apalagi Yohanes terang-terangan menegur kelakuannya yang buruk dan menyakiti perempuan yang dikawininya secara tidak sah. Meskipun Herodes sendiri tahu peristiwa Yohanes Pembaptis sangat menurunkan popularitasnya sebagai raja wilayah, ia tidak peduli. Yang penting, tidak boleh ada orang lain yang lebih hebat, lebih punya kuasa, lebih populer, lebih berpengaruh dari dirinya. Cerita baik tentang Yesus justru mencemaskannya. Ia cemas karena kesombongan, semangat egoisme, dan cinta diri yang begitu kuat dalam dirinya. Memang dikatakan bahwa Herodes berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Tetapi kalau saja dia seorang yang bijaksana, seharusnya dia pergi menemui Yesus dan bertanya langsung kepadanya, siapakah dia sebenarnya?
Tetapi kasihan sekali, ia hanya mendengar dari jauh dan membuat kesimpulan sendiri berdasarkan cerita orang. Bagaimana dengan kita? Kecemasan Herodes terkadang juga menjadi kegelisahan kita juga, menjadi milik kita juga. Kita mendengar cerita, menemukan di media, atau bahkan menyaksikan secara langsung kesuksesan dan kehebatan orang lain. Dan muncullah rasa iri tersembunyi dan rasa pandang enteng terselubung dalam hati kita. Serta berkata dalam hati, "Ah, masih saya lebih pintar, lebih kaya, lebih cantik, lebih populer dari dia." Dalam kehidupan ini, kita juga bisa merasa gelisah atau terancam karena kehadiran seseorang. Entah di tempat kerja, komunitas, atau dalam lingkungan keluarga. Satu hal yang bisa dipetik dari Injil hari ini ialah, kita perlu merefleksikan mengapa kita merasa gelisah dan terancam. Jika bukan karena kesalahan orang lain, apakah karena kita sendiri yang bermasalah? Karena kita hidup dalam kegelapan? Misalnya, karena kita iri terhadap orang tersebut, atau karena kehadiran dan tingkah lakunya memperjelas atau menerangi sesuatu yang tidak benar yang ada dalam diri kita. Pada akhirnya, mari kita mencari dan menemukan Yesus. Kebenaran sejati ada dalam dirinya. Dan kebenaran itu akan disingkapkan kepada kita. Pengalaman perjumpaan personal dengan sang kebenaran itu akan mengubah banyak dalam hidup kita. Kalau kita bersama Yesus, Dia akan menyatakan kebenarannya sepanjang hidup kita. Dia hanya meminta kita agar kita melihatnya dalam kerendahan hati. Maka mata hati kita akan terbuka. Dan kebenaran itu akan menjadikan hidup kita lebih damai, lebih tenteram, dan lebih tenang.